Viral video sekelompok ibu-ibu pengajian menggeruduk lokasi judi tembak ikan di Jalan Pasar 7 Tandam Hilir, Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Binjai, Sumatra Utara. Emak-emak yang berjumlah belasan itu mengobrak-abrik arena perjudian Sabtu 12 Agustus tanpa mendapatkan perlawanan dari para penjudi dan pemilik tempat judi. Menanggapi video viral itu, Kapolres Binjai AKBP Rio Alexander mengaku malu karena polisi kalah cepat bertindak dibandingkan ibu-ibu pengajian tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggeruduk lokasi praktik perjudian. Namun ia malu karena masyarakat telah mengambil alih pekerjaan polisi yang seharusnya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Meski malu, ia mengapresiasi tindakan yang dilakukan masyarakat bersama ibu-ibu pengajian yang telah menggerebek lokasi judi tersebut.